Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Widodo. Saya sebagai koordinator UPKK LMDH Purwosuci di Desa Ngrau, Kecamatan Gedung Tuban, Kabupaten Blora. Saya mewakili kelompok tani LMDH Purwosuci mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo atas bantuan embung pertanian yang diberikan kepada kelompok tani kami. Sebelum ada bangunan embung air ini, kami mencari air sejauh 300 sampai 500 meter untuk pengairan sawah kami. Kami menggunakan pompa yang tentunya memakan biaya yang cukup tinggi untuk operasionalnya. Dengan adanya embung ini, kami sangat terbantu untuk penyediaan air di dekat lahan sawah kami dan sebagai suplai air irigasi di musim kemarau. Harapannya, embung ini mampu meningkatkan luas tanaman yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan berujung pada peningkatan kesejahteraan anggota kelompok tani kami. Sekali lagi, kami mewakili seluruh anggota kelompok mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Pertanian, Bapak Dirjen PSP, Bapak Direktur Irigasi Pertanian, dan Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Blora atas realisasinya bantuan embung pertanian ini. Salam untuk petani Indonesia.